Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep cara memasak ketupat dalam waktu 12 menit saja yang super hemat gas dan hasil ketupatnya super lumer ya guys. Oke guys, sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Aktifin juga lonceng notifikasinya ya. Nah, ini dia cara memasak ketupat dalam waktu 12 menit saja yang super hemat gas. Nah, untuk langkah yang pertama, aku udah siapkan beras yang sudah aku cuci bersih. Kemudian berasnya ini sudah aku rendam selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu aku masukkan berasnya ini ke dalam ketupat. Nah, dalam mengisi berasnya ini jangan terlalu banyak ya guys. Isikan beras setengah dari wadah ketupat. Nah, untuk 20 biji ketupat di sini aku menggunakan 1/4 sampai 1,5 kg beras ya guys, atau sesuai dengan takaran masing-masing. Nah, sekarang semua ketupat sudah aku isi dengan menggunakan beras. Dan untuk langkah selanjutnya, aku siapkan air secukupnya. Kemudian aku masukkan ketupat ke dalam panci yang sudah aku isi air. Nah, untuk airnya ini sesuaikan dengan banyak sedikitnya ketupat yang kita buat. Jadi usahakan semua ketupat harus tercelup dengan air. Setelah itu aku masak terlebih dahulu ketupatnya sampai airnya mendidih. Dan setelah airnya mendidih, kemudian ini aku masak ketupat selama kurang lebih 5 menit. Dan setelah 5 menit, kemudian aku matikan kompor, lalu aku diamkan ketupatnya dalam keadaan tertutup seperti ini selama 30 menit. Dan setelah 30 menit aku diamkan, lalu aku masak lagi ketupatnya selama kurang lebih 7 menit. Dan setelah 7 menit, kemudian aku matikan kompor. Setelah itu aku diamkan lagi selama 15 menit, baru aku buka tutupnya ya guys. Nah, setelah 15 menit ini aku buka tutupnya. Seperti ini hasil ketupat yang sudah aku masak. Dan untuk langkah selanjutnya, aku tiriskan ketupatnya
supaya tekstur ketupatnya nanti semakin padat dan lumer. Dan setelah ketupatnya dingin, langkah yang terakhir aku coba potong atau aku coba review hasil dalam ketupat. Nah, seperti inilah hasil dalam dari ketupat yang pastinya ketupatnya ini super padat, super lumer, dan super hemat gas. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kali ini. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.